Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Muajbi Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara supaya channel kita muncul di pencarian YouTube. Jadi ketika orang lain mencari channel kita, maka channel kita muncul di paling atas. Saya akan coba contohkan. Ketika saya mencari channel saya sendiri, Muajbi Tutorial, bakal muncul di paling atas seperti ini. Saya coba cari ya channel saya yang kedua, Muajbi Editing, dan muncul di paling atas pula. Oke, sebelum lanjut ke tutorial, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langkah pertama, kalian siapkan browser. Di sini saya menggunakan Opera Browser. Kita buka saja. Selanjutnya, kalian cari saja YouTube Studio. Oke, sekarang kita sudah masuk di YouTube Studio. Di bagian sebelah kiri bawah ada ikon pencarian, kalian klik saja. Di sebelah kirinya kalian scroll, lalu pilih channel. Nah, di sini di bagian info dasar kalian scroll saja. Nah, ini ada kata kunci. Nah, di sini kalian tambahkan saja nama channel kalian. Nama channel saya Muajbi Tutorial. Oke, selanjutnya klik ikon panah di sebelah kanan bawah. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan apa yang berhubungan dengan tema di channel kalian. Misalkan di sini kalau saya sendiri channelnya channel tutorial, jadi yang berhubungan dengan tutorial saya tambahkan. Oke, selanjutnya klik saja simpan. Setelah disimpan, nah, setelah setelannya disimpan, kalian tinggal tunggu saja 1x24 jam, maka channel kalian akan muncul di pencarian YouTube. Oke teman-teman, itu dia tutorial cara supaya channel kita muncul di pencarian YouTube. Bagi teman-teman yang ingin request tutorial atau bertanya seputar tutorial Android, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.